Kita belajar ayat-ayat Quran malam ni. Tapi terjemuh ke bahasa Rumi ni. Tak apalah, pakar-pakar ambil kertas. Banyak muka ni, so-so. Baca lebih. So. Sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di Masjid Bangun Akar pada malam ini, kita masuk di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebenarnya khatam ni banyak dah. Saya bagi ni, kalau nak kira katanya ngaji lebih kurang sebulan ni. Kalau misal katanya mari nak minggu, sebulan baru habis. Tapi tak apalah. Nah, kita kira katanya ayat Quran yang boleh kita baca bila-bila masa sahaja. Nak baca sendiri, nak baca melalui dengar pun tak ada apa. Tapi misalnya minta maaf dah, ketah ni diterjemuh ke bahasa Rumi. Nah, bukan bahasa Jawi. Lepas tu pakat-pakat baca lah nah. Iaitunya saya tok namanya ayat yang menarik hatiku dalam solat tarawih. Ni lama dah saya buat ketah ni, duk bagi. Lepas tu kita ambil daripada ayat-ayat yang ada di dalam Quran dalam solat tarawih. Nah, cuba kita tengok dah muka yang pertama sekali. Ada 5 ni muka ni bagi kepada kita semua. Jadi ayatnya mula-mula dalam suratul Hadid ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Tada. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Suratul Hadid ayat 20 dan 21. Maksudnya, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawa hidup yang berupa semata-mata permainan. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, mung tahulah hei manusia, hidup di dunia tak ada kekal. So pangan duk main, budak-budak duk main tu. Nah tu, gitulah. Nah, permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang. Tu pesan hidup atas dunia tu herayak dalam ayat ni. Lah laibun walahun wazinatun. Patu so lagi watafakhurun bainakum.
wa takathurun fil amwal, iaitunya saya baca sekali lagi dah, serta perhiasan yang mengurang juga bawa hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan. Tu dah di dunia. Pakak nak besar belakang, nak takabur, nak angin, nak lebih, nak banyak, nak gotu, nak gani. Tu terpesan hidup atas dunia. Lagu mana lagi? Serta berlomo-lomo membanyakkan harta benda dan anak pinuk. Semuanya itu, ini jawab pen. Semuanya itu terhad waktunya. Terhad maknanya Allah Ta'ala wui umur kepada kita hidup di atas muka dunia sekadar ni ya. Tak lebih daripada umur kita. Lepas tu orang lepas ada kita pula pesaing orang belum pada tu. Kalaulah kita zaman-zaman lah ni pesaing tok nenek kita dulu. Lagu mana? Tak lebih pada 2, 3, 4, 5 kali ni tok nenek kita dulu. Kita pula ni pun lagu tu lah juga. Anak cucu kita lagu tu lah juga. Tak lebih. Allah nah. Serta berlama-lama membanyakkan harta benda dan anak pinuk. Semua itu, semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanime yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Hujan apabila turun atas bumi, orang hok nani dah dia suka benar. Kene benar hujan. Oh, kawer nak ke air tak ada kena berjiru dah. Nah. Hijau, tu ni tu hera ya. Hijau tumbuh pohon-pohon kayu. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Cuba kita gambar eh. Tuhan royak ni kena benda hak kita ada tengok atas dunia. Pohon kayu hijau besar tumbuh buah dan sebagainya, selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Ha yalahlah tu. Orang pun atas dunia pun lagu tulah. Dulu gagah belaka, bukan? Tapi bomo kau banyak, kau banyak. Ya kau tua lah. Kau tak erok. Sekeru-sekeru pun. Jatuh. Ya Allah belakang. Nah, dia umur 70-80. Tak ada kena dia tanya katanya. Nak pergi wing marathon. Dia kedok. Tak ada kena tanya dah. Umur 80 dah. Kalau budak umur 20. Boleh nak pergi tanya. Nak wing marathon dah. Orang nak belum berungah. Nak. Orang nak pergi situ, nak pergi sini. Sebab orang muda baliknya dia gagah. Tapi orang tua dia kau habis kan ya. Kau habis, kau tak erok, kau tua, kau kecil. Ya lah dah tu, nak mati. Ha, gitulah. Pokok kayu pun dulu hijau lah ni kuning. Akhirnya ia menjadi hancur seperti apa? Bersepai. Maknanya hancur, tunduk, sampai jadi habu. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Ni tu hepse amare kepada kita. Tak siu jadi tomuk ke dunia eh. Sebab ingat di akhirat orang deraka kepada Allah lari tak lepas. Disediakan apa? Bagi orang-orang yang mengutamakan apa? Dunia tu tak? Kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Orang yang pasal berat ha akhirat, insya-Allah Allah Taala sedia kepada dia apung dosa, redha. Cek tu maknanya redha tu
syurga. Nah, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Terpedaya maknanya orang kena tipu. Senang sebetulnya. Sebab tu Nabi ada royak di dalam satu hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni sebagai gob bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Pak kita bukan syurga lagi ni dunia. Dunia ni adalah dunia sementara. Akhirat sikit lagi lah Allah Ta'ala sediakan kepada orang mukmin semua, orang bertakwa, iaitu syurga. Semua orang kafir, orang syirik, orang munafik, tempat dia adalah neraka. Walaupun hidup nampak senang di atas muka dunia, tapi Allah Ta'ala sedia macam itu kepada mereka. Lagi nah, Tuhan pun kaya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Dari ayat di atas tu dah, berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu yang mendapat apa? Dan mendapat syurga yang bidanya seluas segala langit dan bumi. Tu tu hasiru kepada kita semua. Lomba-lomba makna apa? Membadulah, buat kebaikan. Mintalah ampun daripada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala nak ui kepada orang yang berime dan orang yang selalu minta ampun, iaitu syurga. Luah syurga ni banding katanya langit bumi yang kita akan berduduk sikit lagi. Nah, bidangnya seluah segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang berime kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Pak kita cayar kepada Rasul, alhamdulillah, cayar kepada Allah. Dan semua Rasul adalah Rasul kita belakang. Bukan kita pergi dengan Nabi Muhammad seorang Rasul kita SAW, tapi semua Nabi, semua Rasul adalah hak kita belakang. Maknanya kita percaya belakang, Rasul kita belakang. Alhamdulillah. Yang demikian inilah limpah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Ini adalah satu janji baik daripada Allah kepada hamba-hambanya. Maka kita semua ni kena masuk di dalam ayat ni. Belombalah kita buat kebaikan. Jangan malah, jangan betak. Dan hujadilah nampak kita nuk kepada akhirat lebih daripada dunia. Allah Ta'ala firman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada soal lagi, wal akhiratu khairun wa abqa. Haa, tu. Tu tanda katanya, akhirat lebih baik daripada dunia, dan akhirat ada dah lebih kekal dan lebih baik. Khairun wa abqa. Khairun artinya lebih baik, abqa maknanya lebih kekal. Tu hidup kita atas dunia dah. Alhamdulillah, we masuk belakang ni kita dalam ayat ni. Ayat yang kedua lepas pada tu dah, dalam suratul Hadid juga ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah berimeh kepada Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menjadi lagu tu lah. Takwa, lepas tu berimeh kepada Nabi. Orang yang berimeh kepada Nabi, dia nak ngaji sejarah Nabi, nak amal dengan sunnah Nabi. Kasih tu pakat kasih berlaku kepada Nabi. Tapi kita nak lagi
Orang yang beramal dengan sunnah ajaran Nabi, itu tanda katanya dia kasih kepada Nabi sebenar-benarnya. Supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagia dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala wujud kepada kita dah dunia dan akhirat rahmat daripada dia. Lepas tu, bila kita berimej kepada Allah dan Rasul, dia akan jadi cahaya untuk kita pergi ke akhirat. Orang kafir sikit lagi, tu herayak di dalam Quran. Bila puak-puak dia duduk dalam gelap, dia nampak orang berimej, nampak ceroh. Nampak cerohnya orang berimej. Dia kata kena, naqtabis min nurikum. Kami ni nak benar, nak ambil sejebih tak apa daripada cahaya yang ada pada mung, hei orang-orang berimej. Saya tanya ni ramai-ramai ni, pakat jawab dah. Belum pada saya nak jawab, nak tanya, saya nak rayak dulu. Orang berimej, tiap-tiap orang ni ada cahaya pada tubuh dia, supaya pelita dah. Ceroh. Orang yang paling ceroh sekali, iaitunya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Berlepas pada tu kan? Kau kure. Ha, saya tanya ni. Orang yang paling renuh ataupun sikit ya, sekali. Orang yang paling ceroh sikit. Gambar tu dah. Ceroh yang paling sebel sikit ya. Cahaya dia duduk mana? Terapak itu agak-agak. Cahaya dia duduk mana tu? Hak ceroh sikit. Jadi hati. Yang kedua, siapa jawab? Jawab. Yang duduk saja. Ha, jawab. Duduk mana cahaya? Ha, jawab. Ya ni orang-orang duduk tiktam dalam Facebook duduk jawab belana. Ha. Cahaya duduk mana? Eh? Ha, bunyi. Saya bunyi duduk di dahi. Ha. Ha. Di dahi. Ha, duduk mana? Duduk mana? Cuba ayak lagi. Pasang ayak ni. Tak ada jawab dia. Takut salah kali. Paling renuh sekali orang berimej, cahayanya duduk di kuku. Kuku. Ha, tu. Ni, kuku 10 jari ni. Situlah nampak katanya orang ni yang paling renuh sekali imej dia. Hak ada cahaya. Lain pada tu tak ada. Itulah orang-orang munafik, orang kafir, dia minta dengan Allah. Hei Allah, wijadilah kami, itu apa? Boleh ambil cahaya-cahaya orang berimej tu, wijadilah kami bercahaya kata. Masya Allah. Habis tak? Serta dilimpahkannya, serta diampunkannya dosa kamu, dan ingatlah Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Ni orang berimej. Apabila Allah Ta'ala ampun dosa dia tanda, katanya dia nak boleh pergi ke syurga. Lepas dengan cahaya tu lah, kita akan jalan di atas titi dia panggil. Atas apa? Getok. Saya rayak dah, nak hubuh wah orang tua ni. Orang tua duk rayak katanya, jalan yang kita nak jalan tu, apa? Ramuk sorak belah tujuh. Ingat tak? Wah, orang tua tu lah. Saya nak rayak katanya, tak ada dalam hadis ni. Tak sempat percaya tu. Hak Nabi rayaknya, tajam lebih daripada pedih. Hak Nabi wak apa? Wak baningi katanya, jalan untuk nak pergi ke syurga tu, bukan dia kecil supaya dengan rambut sorak belah tujuh. Tak ada ni. Dalam hadis. Tapi nanak orang dia kena jalan di atas titi tu, maknanya kena jalan atas getok tu, kecilnya. Dan amat-amat susah bagi orang yang
menjadi ahli niaga banding katanya serupa jan di atas pedih. Bukan getok tu pedih. Tu wah orang tua belakang tu. Wah orang tua juga. Haduk wayak-wayak zami-zami dulu. Dia kata kan tu. Dajah ni mata sutik kan. Semua tak? Sampai ke hari ni kita ada percaya dajah mata sutik. Ha, buai benda tu tu, buai. Tak ada dalam otak kita. Dajah mata ruang putih manusia supongan kita. Bukan dajah ni jadi botol besar. Jalan dalam laut terus kat buku lali dia. Tak ada ni. Nabi tak ada rayak lagi tu. Nabi rayaknya, dajah tu anak manusia mata ruang putih. Mata alik kanil ni juling. Mata balik dia panggil. Mata alik kiri tengok tu. Lepas tu bijak pandai dia. Dia boleh buat belakang. Go tu, go ni, go ni. Lebih pada ahli sihir lagi. Ha tu. Hak rakyat semuati. Wah orang tu, wah rakyat zamir-zamir dulu. Wallahualam. Dia ambil mana kita tak tahu. Sebab tu, perhabis dah. Wah orang tu, wah tak ada dah hari ni. Dajah mata sute tak ada. Tak sempat percaya. Lepas tu gapo saya gayak sat ni? Rambut. Rambut sorak belah tujuh tak ada. Nah tu. Bujadilah gitu. Ada sengoh-sengoh sampai ke hari ni kita dak percaya benda pelak-pelak go tu ni. Saya gayak sat lagi dah botlitah sini. Wah orang tua agak gayak. Zamir kapal Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh buat kapal besar. Orang mari menyanyi kau dia siapa kau? Orang masuk berok atas kapal. Berok. Bos apa orang buta seorang. Kerabak. Gi berok pula nayuh tu oleh bawah bang. Jatuh dari tahi. Bos ambil. Gapo? Ambil tahi tu gi sapu mata jadi celek. Oh, lepas pada tu rak pakak kukung. Ingat tak? Wah, dia tua baca ni. Nya kukung habis tahik dalam kapal Nabi Nuh. Cuci. Kita ngai. Wah, dia tua nyambik mana tu? Eh, sedarnya wah lagu ni dah. Gitulah. Habis dah. Habis dah dua ayat. Masuk pula yang tiga. Ayatnya dalam suratul Mujadalah ataupun suratul Mujadilah. Boleh baca keluar. Ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ni adat dalam majlis. Majlis ngaji, majlis perhimpunan. Hadirat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dan tempat duduk kamu untuk orang lain. Makna kan kita duduk ada lagi tempat luar-luar. Lepas tu diminta supaya kita pakak penuh. Jangan kita sorang duduk wah. Orang lain pakak duduk sepek belaka dak jangan. Kita pakak-pakak duduk jadi pakak boleh duduk belakang. Ha tu. Sebab itulah Allah Taala sendiri royak katanya apabila diminta supaya kamu beri tempat kepada orang lain kata boleh duduk di dalam satu-satu majlis dah. Maka apa? Maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Maknanya we jadilah orang lain boleh duduk. Lapang ni makna apa? Hai ti ke kon ื่น.
Tepat lapang maknanya tepat luar. Tepat luar, maka kita jadilah orang lain pun boleh ada tepat, boleh duduk sekali ataupun serupa dengan kita katik. Nascaya Allah Taala akan wi ke lapangan, maknanya kemudahan insya-Allah Allah Taala balas baik kepada kita dengan sebab kita buat baik kepada orang. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darajat orang-orang yang berimeh di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darajat. Maknanya supaya dengan orang minta ramai-ramai ni minta bangun sebentar, bangun. Lepas tu pakat mari masuk. Ataupun pakat duduklah, jangan wiada tempat luar-luar banyak. Pakat kesok. Mari. Ha ni maksud dia. Allah Taala pun koyak sebagai jawab kepada ayat sat ni. Jawab, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dengar dah, tengok yarfa'i baca situ. Asalnya yarfa' jawab ni jumlah, kalau dia orang ngaji nahwu, jumlah depan tu dia panggil jumlah syarat. Alif belakang ni dia panggil jumlah jawab. Jumlah jawab kalau jadi fi'il mudhari' kena jazam. Ini saya royak ni bagi orang ngaji wicanahu. Tapi orang yang tak tahu, tak apalah, saya royak mudah-mudah. Yarfa' asal dia baca. Tapi dengan sebab ain tu dia mati, dia sambung dengan kelimah Allah. Sebab itulah kita baca yarfa'illahu alladhina amanu. Yarfa'i baca dia. Tak baca yarfa'u dah. Sebab dalam fi'il mudhari' ni dah. Fi'il ni dia tak ada mati. Tak ada mati. Kelimah dia hak hujung sekali, hak akhir sekali, dia tak ada mati. Tapi isim, ha, tengok isim tak? Dia bukan. Saya rakyat tak kenal. Fe'i ni kalau masuk ulai-ulai semula dah. Kalau isim dia tak ada mati akhir. Tapi kalau fe'i dia tak ada nyo apa? Baris bawah hak belakang. Ha, ni untuk orang ngaji nahu ni. Sebab tu dalam kaedah nahu sorah, kalau dia orang ngaji dia akan perhati, katanya oh asal dia yarfa' Allah, tapi untuk sambung yarfa'i baca dia. Dia tak baca yarfa'u dah. Tak ada baca yarfa'an. Ha, begitulah cara dia dah. Habis Allah janji katanya orang yang berimeh dan orang yang diberi ilmu, diberi kepada dia ni beberapa darajat, darajat ilmu. Sebab tu kita ngaji semua ni, tak ada kira ngaji melalui Facebook ke, ngaji melalui tok guru duk depan kita, tu hewi pehemeh tak supa. Walaupun daripada mulut guru sore ngajar, tapi peheh tak supa. Setengah-setengah orang peha toho ya. Tapi setengah orang peha dalai. Dia reti banyak. Kecek sama-sama supa. Tapi di sisi Allah Ta'ala ni tu hewi tak supa kepada setengah-setengah orang. Hanilah Allah angkat beberapa darajat kepada orang-orang berimeh di kalangan nah, hamba-hambanya. Bismillah. Masuk pula ayat seterusnya. Saya baca akhir sekali dah. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Tuhan tahu belaka gapo hak kita buat. Masuk ayat yang keempat pula bawah sekali. Satu ayat ha akidah. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika katab fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سورة المجادلة آيات 22 تهيغا يأها kasih saya ni. Kita belum pada nak terjemuh ayat ni, hurai dulu dah. Seramai-ramai manusia atas dunia ni, adanya setengah-setengah orang kita kasih. Kasih sungguh. Siapa eh? Ada belakang eh? Tok lelaki, bini, anak, mokok, adik-beradik. Ada. Sain dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya orang yang kita kasih tu saat ni dia jadi seteru dengan Allah Ta'ala, dia lawan hukum Allah, dia benci sunnah Nabi, dia menetek agama lah. Kita buat soalan, kita ni boleh kasih tak kepada orang yang benci kepada agama Allah? Ha, tengok. Kita boleh tak kasih kepada orang yang menetek ajaran Nabi? Ha, ni ayat di sini ni. Tu dah, saya nak baca ayat. Maksudnya tak? Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang berimeh kepada Allah dan hari akhirat tergamuk berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tu, hei Nabi, mung tak akan tengok, tak akan jumpa dengan orang yang berimeh kepada Allah dan hari akhirat duk kasih lagi kepada orang yang duk menetek agama Allah dan Rasul. Nah, tu. Tu maksud dia. Maknanya orang Islam ni dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang tu dia tak kasih kepada orang yang menetek agama Allah. Siapa tu? Tengok dah. Sekalipun orang-orang yang menetek itu ialah bapak-bapak mereka. Oh, benda ni susah belakang. Kalau kita nak juruh baik pehel agama, tapi pak kita orang menetek agama, pak kita nak buat lagu mana? Ha, tak payah benda ni. Lagi, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka, bini, anak, adik-beradik, waris-waris, mak pak, jala belakon. Tuhan royak di sini bukan ku suruh kita kerak waris-waris, tapi tak boleh kasih. Tak boleh kasih kepada orang yang menetek agama Allah, walaupun adik-beradik, mak pak, anak sendiri pun. Sebab tu saya rakyat katanya susah payah benda ni. Kita lari tak lepas. Telah maknanya kehek tak tubik. Telah tak masuk. Benar-benar pasal ni. Mereka yang setia itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Ni orang yang kemah dengan ajaran Allah, Allah akan tolong dia. Lepas tu kita, kalau sekiranya kita nampak katanya
waris waruh kita, mak pak kita nampak tak faham agama. Saya tanya sekali lagi ni ramai-ramai. Apa kita nak buat agama? Adik-beradik tak faham agama, mak pak tak faham. Anak kita, bini kita, apa kita nak buat agama? Memang. Cuba ya. Ayah. Saya royak dah mudah-mudah. Ha agama ni payah kita kecek. Kalau ha make, ha wa umu, ha nak beli, nak gi jalan mudah kecek dah. Tapi ng ha agama so ni, payah kecek. Tak tahu. Ni kita kena tukar semula. Tukar pesan. We jadi mudah kecek. Mudah kira, mudah royak. Lepas tu mudah nasihat. Nampak katanya bini kita tak kena. Kita nak we jadi anak orang ni. Saya bukan misal bini saja dah. Mak pak adik-beradik, warih. Orang luar, orang dalam, orang rapat, orang jauh. We jadilah pakak terimu mudah-mudah kalau dia orang tegur, orang royak, orang nasihat. We jadi terimu saudara. Buat lagu ni tak kena ni. Pakak terimu saudara. Ni saya misal mudah-mudah ni dah. Misal mudah-mudah. Ni saya tengok. Bismillah. Saya minum air dengan tangan. Tanah. Tapi jangan sama sekali minum dengan tangan kiri. Royak dulu. Siapa makan dengan tangan kan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ni. Jangan makan. Jangan minum dengan tangan kiri. Sebab apa? Nabi ajar syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Wirti lalu dah. Mudah lalu dah terima. Nampak ada gapa-gapa yang tak kena sikit-sikit, tak faham, royak. Jangan duduk royak secara kasar. Tapi kita nasihat royak dalam bentuk pesan nasihat, tunjuk ajar, lemuh-lemuh. Ha gitu. Barulah kita insya-Allah semua orang Islam tak menetap agama Allah, tak menetap Quran, tak menetap sunnah Nabi. Kita jadi telai sungguh. Tuhan royak gapo telai. Makan. Makan di sini maknanya we jadi kita terima ajaran Allah dan sunnah ajaran Nabi. Itulah Nabi besar di dalam hadis. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga nafsu dia tu, perasaan hati dia, otak dia boleh turut semua gapo saja yang aku ajar, aku royak, aku sebar, dia boleh turut. Cek katanya orang tu orang beriman tu. Tapi kalau sekiranya ajaran Nabi hak tu, aku tak boleh terima hak ni. Hak ni, aku tak boleh terima hak ni. Pas nak beriman, nak kasih lagu mana kan Nabi. Hak Nabi buat, kita tak boleh buat. Kita menetek. Lepas tu, hak Nabi tak buat, kita dah kacau tanya. Dan Nabi tak buat, kita salah kalau nak kita nak pergi buat. Belana ni, saya dah tengok dalam Facebook, dalam YouTube, orang yang pakat tanya. Benar hak Nabi tak buat, kita nak buat boleh tak? Kalau ha cara hidup, ha makan, minum, tidur, jalan, pergi kedai, awak pergi, tak ada gapo. Di zaman Nabi tak ada kereta, tak ada motor. Gambar dah? Ha. Tak ada gapo. Hak tu ke dunia ke apa ni? Dia panggil kemajuan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi riang ugamu ha amale tu kita duduk nak. Nak situ. Jangan duduk capa gaul belakang. Lama ke setengah-setengah orang. Boleh kecek-kecek-kecek. Ngajar-ngajar-ngajar. Dia tanya lah dulu. Ustaz. Nabi dulu, Nabi tak buat benda tu. Kita mari buat. Boleh tak? Buat soalan.
Agak apa cuba tu royak. Dia kata Nabi tak nak sikar. Ha. Zaman Nabi tak ada tom yam. Ha. Kita kena royak pula, kena wi jadi cicai soso. Yolah Nabi, Nabi ya tak nak sikar, tak nak motor. Pak kalau begitu ya. Kalau wak-wak soalan dah, ha, kalau gitu demo nak pergi Mekah, demo jalan dengan uto. Jalan dengan hema, duk taning, duk naro jalan ni, pergi dengan uto, siapa Mekah. Ha? Dah nak guna uto. Kemajuan Islam tak ada duk lari, nak naik kapal terbang, nak pergi situ, nak pergi sini. Tapi ha amale tu. Jangan hidup dibuat rekod eh. Jangan hidup pamuh. Jangan hidup panah-panah sendiri. Sebab Nabi royak katanya, mengambillah gapo hak aku ajar aku royak ni. Dan mu'amal mengikut kuada kuasa mu. Mu tak boleh hamal belah. Tak boleh hamal belah. Tapi jangan menetek. Dan aku buat, mu buat. Aku tak buat, mu tak sedut korek. Nabi sebut ni, fala tabhathu anha. Jangan kamu duk cari, duk korek. Kacil nak pergi buat benda yang Nabi tak buat. Allah. Gitulah dah. Alhamdulillah. Lagi. Baca. Gapa yang ada di dalam terjemuh ayat Al-Quran ni. Keluarga ni. Allah telah menetapkan imej dalam hati orang. Dalam ada hati mereka. Dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongi daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini orang yang kuat ini dan orang yang kejap sungguh. Beramal dan dia tak kasih kepada orang yang menetek agama Allah. Ini nak ayat katanya ayat ni ayat akidah ni. Ayat hubungnya dengan akidah. Utama sekali orang yang kafir ni. Orang munafik, orang kafir. Kita tak boleh sayang kepada dia. Lebih-lebih lagi. Orang kafir yang menetek Islam. Bunuh orang Islam. Yang ni kita kena doa laknat. Supaya orang Yahudi duk buat kepada orang-orang Islam kita hari ni di Gaza. Kita kena niat. Semua tiap-tiap kali kita berdoa kena mintanya supaya Allah Ta'ala laknat mereka dan Allah Ta'ala waktu membala. Kita tak tahu dah. Katanya bentuk Allah Ta'ala nak tolong orang Islam tu lagu mana kita tak tahu. Tapi saya yakin katanya doa orang seluruh dunia terhadap orang Yahudi dan orang-orang kafir yang duduk wang pen jahat. Kita seruh kepada Allah lah untuk peracur kuat dia. Lama banget. Nanti tengok ada lah. Kita kena yakin benda ni. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ni Allah Ta'ala raya. Pertolongi dan bantui daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan buat benda tu tak lama. Nah, habis situ. Saya baca lagi. Mereka tetap kekal di dalamnya. Maknanya tetap kekal di dalam syurga. Allah redha akan mereka. Dan mereka redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Inilah kita dah baca semua orang. Tapi ayat ni duduk di dalam suratul Mujadalah. Akhir sekali. Ula'ika hizbullah. Mereka lah. Penyokong agama Allah. Ha, tu sebab tu ada satu kumpulan hok duduk di mana? Di Lubnan. Di negeri Lubnan. Pada zaman sekarang ni iaitu diketuai oleh Hasan Nasrullah orang Syiah. Dia letak satu kumpulan dia Hizbullah. Hizbullah ni arti apa? Tentera kumpulan Allah. Wallahu a'lam dak. Jujur setara mana wallahu a'lam kita tak tahu tapi dia adalah orang Syiah. Namanya Hasan Nasrullah. Nah.
Cuba kita tengok. Mereka penyokong-penyokong agama Allah, ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Orang yang tolong agama Allah, tetap Allah Ta'ala akan beri kejayaan. Inilah kita harap mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Ha, kita pergi lagi. Banyak dah ketah ni. Bagi limon neping ni sore malam ni. Nah, insyaAllah. Ha, kita pergi lagi. Dada suratul hasyr. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Suratul Hasyr ayat 10. Maksudnya apa? Belum pada saya nak terjemuh ayat ni. Nak ayat katanya orang ni yang mari dah tak sekali atas dunia. Yang mari rung dulu, mari dah, gi dah. Kita zaman lah ni mari ke dunia. Sikit lagi kita pun akan gi juga mati. Mari rung anak, cucu, cicit, cocok gi sapakan hari akhir atas muka dunia. Jadi Allah Ta'ala buat macam ni. Nak ayat katanya orang mari ke dunia ni, dia mari tak sekali. Kalau mari sekali tak teluh dunia kita nak duduk. Nah, tak teluh dunia. Tapi mari dah, mati dah. Mari, mati. Mari, mati. Jadi kubur-kubur. Kadang-kadang kita tak tahu katanya tempat tu adanya asalnya kubur. Kita tak tahu. Tapi orang beriman, bila dia mari, 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 mari ke dunia, dia selalunya berdoa kepada orang yang belum pada ni. Supaya kita lah ni, kita berdoa kepada orang sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati. Ha, tengok. Tak putus-putus kita berdoa. Terutama sekali dah ada khutbah Jumaat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah baca tu. Hey Allah, ampunkanlah dosa orang beriman lelaki perempuan, orang muslim lelaki perempuan yang hidup dan yang sudah mati. Masuk habis. Tak ada kira sepupu poye, kena tak kena, kulit cahaya gapo, kecek bahasa apa, asalkan dia orang Islam, maka masuk habis dalam doa. Allah Ta'ala pun ayat di dalam ayat yang ke-10 suratul Hasyr. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata. Ha, ni kita, ni kita. Kita kena gambar katanya kita. Doa kepada orang-orang yang belum pada kita. Apa? Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Maknanya orang-orang zaman dulu yang sudah beriman, dia mati dah, ampunkanlah dosa dia kata. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki. Ingat ni, kita duk minta seumur dengan Allah, jangan capok dalam hati kita perasaan hasad deki kepada orang beriman. Tu orang Islam kita yang bersaudara. Pastu kalau sekira saya misal saja ni, kalau sekiranya kita duk ada perasaan benci kepada orang-orang Islam, kita tak masuk dalam ayat ni. Padahal kita duk baca doa ni. Saya tanya ramai-ramai, duk baca doa ni bila? Tekoh-tekoh mana? Tekoh-tekoh mana? Saya jawab ramai-ramai. Ada so ni, saya diingat ni. Duk baca semua ni, doa ni. Gak apa-apa?
semaya mayat. Bukan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Oh, baca sedak dah. Laca baca. Tapi maksud dia, ayat dia kita tak boleh amal. Duk doa kepada orang-orang hak lepas-lepas doa lagi, tapi ha hasak deki, masya-Allah. Saya tanya ni ramai-ramai tak sejawab tak apa dah. Siapa letik deki sesama Islam? Jangan biada dah. Jangan biada walaupun sikit pun kita deki kepada orang-orang Islam. Terutamanya perkataan ghillan. Ghil artinya menipu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Wahai Allah, janganlah kamu capok dalam hati kami ni perasaan deki, takabur, nak menipu, nak kelong. Balik. Sebab tu orang Islam, sebenar-benar Islam dia, dia tak ada dalam otak ni nak pergi menipu orang, nak pergi kelong orang, nak pergi khianat orang. Pacar tu kalau dia orang Islam, ada perasaan deki, dengar, nak marah. Cik katanya orang tu, dia tak masuk dalam ayat ni. Ingat tu, saya ayat ni betul-betul ni. Duk dalam semaya-maya, kita duk baca semua doa ni. Wijadilah kita dalam hidup. Amal hidup kita hari-hari, jangan duk deki ke orang, jangan duk niat katanya kita nak tipu, nak kelong dan sebagainya. Nah, hasad dengki dan apa? Dendam terhadap orang-orang yang beriman. Dendam ni orang siap panggil ken. Sebab tu kita orang Islam kena cuci hati. Cuci zahir, cuci batin. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu. Ini banyak-banyak ayat dah kita baca dah. Alhamdulillah. Patul pahada ni, masa pun tak ada dah ni. Nak baca panjang pun. Dua soal kalau dia ngajar, siapa ceroh malam ni? Nak? Nanti nak habis kertas ni. Haa, tak? Nanti insyaAllah lain-lain kali. Saya nak mitok ni tak? Mitok ramai-ramai ni, kertas ni, pakat jago masing-masing. Waklik dumuh. Bila saya mari lain kali, saya pada tahu tak katanya nak mari bila, minggu mana. Tapi, tolong wak mari hak ni. Nah, tolong wak mari kertas ni, insyaAllah kita pakat baca, sambung. Boleh hidayah daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Nah, kita berhenti sekat tu, kita sambung semula. Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. InsyaAllah. Ada siapa nak tanya, nak rayak, nak tambah? Sila. Tak ada dah. Ha, maka sekadar inilah untuk pengajian kita pada malam ni. Dan insyaAllah kita dapat hidayah daripada Al-Quranul Karim. Wallahul muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.